fahami betul-betul. Jadi apabila anda telah faham dan baca keseluruhan teks di dalam Mercy Ocean ni, jadi anda akan lihat bahawa ini tak ada kena-mengena dengan original scene seperti yang disangka oleh anda. Ini adalah penerangan dia terhadap soalan orang tentang original scene Kristian tu. Dia nak menerangkan bahawa kita Islam tak ada pun cerita original scene. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Lanjutan daripada terjah ataupun lawatan saya ke pusat Naqsyabandiyah, Zawiyah Naqsyabandiyah Al-Aliyah di Negeri Sembilan baru-baru ni, saya ingin membuat sedikit pembetulan tentang keterangan ataupun penjelasan yang saya berikan terhadap original sin yang mana telah menjadi satu polemik satu ketika dulu, dan baru-baru ni ada satu channel lain up lagi sekali yang mengatakan tentang original sin terbalik Syekh Nazim Al-Haqqani. Jadi saya rasa saya perlu menjelaskan apa yang saya faham daripada penjelasan yang diberikan directly daripada mereka yang belajar di Naqsyabandiyah Aliyah ini, supaya kita tidak terus-menerus menyesatkan perkara yang kita tidak faham, yang kita tidak dapat directly daripada mulut orang yang tahu dan faham tentang perkara itu. Sebelum saya memberi pembetulan terhadap kefahaman original sin yang disebut-sebut ini, saya ingin memaklumkan kenapa saya tidak respon terhadap kritikan ataupun ulasan terakhir Ustaz Suhili ya di dalam channel Promedia Tajdid baru-baru ini. Pertamanya, atas sebab ulasan yang diberikannya atas dasar perkara yang tidak dia ketahui dan tidak difahami. Dia sendiri bertanya kepada saya tentang rujukan hadis yang saya gunakan di dalam ulasan saya tersebut, yang mana dia tidak jumpa. Yang dia jumpa adalah lafaz yang berlainan. Jadi sebelum saya memberikan rujukan hadis tersebut, dia telah membuat respon di dalam video tersebut dengan menggunakan hadis yang dia jumpa, bukan hadis yang saya guna. Yang dia jumpa, dan dia bercerita tentang hadis tersebut yang mana lafaznya lain. Dah tentu dah terkeluar daripada apa yang dibincangkan. Jadi dia kritik benda lain daripada apa yang saya cakapkan. Keduanya adalah tentang dia menghentam, menembak kitab yang saya guna, buku yang saya guna terhadap penjelasan saya tersebut, dan menuduh perkara-perkara yang dia sendiri tidak pernah duduki belajar tentang kitab tersebut, dan menuduh, mengattack kitab itu. Seperti yang saya dah agaklah, orang-orang geng-geng ni kalau kita bagi tahu kitab, dia attack kitab tersebut. Kalau kita bagi tahu guru, dia attack guru tersebut. Jadi mereka menggunakan teknik diskredit. Itu memang tak profesional. Kalau nak berhujah, hujahlah cara yang betul. Bukan nak menembak orang dan menjatuhkan orang untuk menunjukkan anda betul. Itu memang cara yang salah lah. Yang ketiganya adalah untuk saya sendiri membuat tabayun, mendapatkan maklumat direct daripada tarikat ini tentang maksud teks tersebut. Jika tidak, Ustaz Suhili pun bercakap dengan assumption dia, saya pun bercakap dengan assumption saya, masing-masing dua-dua ke laut. Jadi hari ini mari kita lihat secara keseluruhan maksud teks tersebut. Kita tengok apa yang ditulis oleh teks penuh ini. Ini adalah teks penuh daripada Mercy Ocean tu. Kita lihat sini daripada muka surat 194 hingga muka surat 196. Jadi yang dirujuk oleh Salman Ali hanyalah dekat paragraf ni, Adam was carrying in his mind. Ya, betul, sebelum tu ada perkataan dekat sini ketika orang melawat Syekh Nazim ni, mereka sedang bercakap tentang sama ada percaya atau tidak percaya tentang hari akhirat. Kemudian ada orang bertanya dekat sini ya, mereka ada mention lah. Ada orang bertanya, at this point someone ask a question about original sin. Jadi satunya kita kena faham, bila ada tulis macam ni adalah maksudnya ada orang sedang mengambil nota, menulis. Dia menulis, transkrip, dia sedang transkripkan apa yang disebut. Jadi bukanlah penulisan buku, ini penulisan daripada percakapan yang kita tahu
ada ditambah dan ada yang di-adjust oleh si pengambil nota ini. Ha, tapi tak apa, itu satu cerita. Bila kita tahu ada orang bertanya, at this point, someone ask a question about original sin, maksudnya bukan tentang original sin Syekh Nazim, tapi dia bertanya tentang original sin Kristian. Orang Kristian punya original sin sebab sedang bercakap tentang hari akhirat. Kemudian disebut, don't be deluded by this life, this is not real life, real life is coming after. Jadi ada orang mungkin dia memahami tentang Christianity, jadi dia tanya, eh macam mana dengan original sin? Dia bertanya macam tu, bukan bermaksud Syekh Nazim memberi penjelasan tentang original sin, kena fahamlah kan. So Muhammad yang menulis ni, dia tulis, at this point someone ask a question about original sin, and then kemudian dia bercerita tentang perkara-perkara ni. Jadi apakah kefahaman daripada paragraf yang dirujuk dan dipotong oleh Ustaz Saman Ali untuk mengatakan original sin terbalik ni? Macam mana kita nak faham paragraf ni? Okay, ini key dia, sebab kita tak boleh memahami hanya mengambil sikit-sikit lah, tebuk ayat Quran sana, tebuk hadis ini, dan kita ingat kita faham. Kita tebuk paragraf ni, kemudian kita buat assumption sendiri. Tak betul. Jadi untuk faham paragraf ni, ada beberapa perkara dan juga beberapa ayat Al-Quran yang kita kena ketahui dan kita kena fahami sebelum boleh nak faham tentang paragraf yang diterangkan secara verbal, secara vokal oleh Syekh Nazim, secara perkataan ayat-ayat percakapan yang ditranskrip oleh orang yang ada di sebelah. Siapa jemaah dia kita tak tahu. Mungkin jemaah dia adalah orang Kristian, sebab itulah sedang bertanya tentang original sin mereka. Jadi Syekh Nazim memberi penerangan untuk mengatakan apa yang mereka faham tentang original sin tu tak betul. Jadi untuk paragraf ni, kita lihat ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis yang digunakan, yang mana masuk semua di dalam ayat penerangan secara verbal yang diberikan oleh Syekh Nazim ini. Kita tengok satu persatu ya. Di dalam Al-Quran ada lebih kurang 8 surah yang memberi penerangan tentang kejadian Adam dan juga kedegilan iblis ini ya. Saya ada menyebut di dalam ulasan ataupun penerangan saya terdahulu, iaitu surah Al-A'raf ayat 172 dan juga surah At-Tariq ayat 6 hingga 7. Itu hanya untuk menunjukkan bahawa di dalam tulang sulbi Nabi Adam dan juga tulang sulbi manusia ni ada keturunan-keturunan kita. Okay, saya hanya nak tunjuk ayat itu, bukan saya tidak mentafsirkan ayat itu. Itu pun salah satu masalah Ustaz Suhili, dia kata saya tafsir. Saya tidak mentafsirkan. Kena fahamlah perbezaan antara mafhum, antara tafsir, antara terjemahan. Jika tak tahu perbezaan-perbezaan macam tu, maka kritikan balasan tu dah jadi kelaut lah. Semua dah jadi tak betul lah. Nak menghentam-menghentam sembrono, orang kata. Jadi saya nak menunjukkan surah Al-A'raf ayat 172 hanya nak menunjukkan bahawa Allah memberi penerangan bahawa di dalam tulang sulbi Nabi Adam tu ada keturunan-keturunannya. Dan juga surah At-Tariq ayat 6 hingga 7 itu menunjukkan manusia dijadikan daripada tulang sulbi manusia yang lain. Maksudnya di dalam tulang sulbi kita ni ada keturunan kita. Hanya nak bagi tahu itu sahaja, tidak mentafsirkan ayat-ayat tersebut. Okey. Okey, seterusnya kita kena lihat keseluruhan surah yang merangkumi tentang kejadian Nabi Adam dan juga kedegilan iblis ni. Dan juga di dalam Mercy Ocean ada ditulis tu The Secret of Fate. Ha, yang ni yang saya tertinggal di dalam penerangan tersebut. Apa yang dimaksudkan oleh dikatakan di dalam teks ini The Secret of Fate ni, apa yang dimaksudkan? Pertamanya kita kena faham dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Allah mengatakan wa idkhala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya Allah dah berkata kepada malaikat bahawa dia, Allah Subhanahu Wa Taala, ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Maksudnya kejadian Adam itu memang telah dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala
untuk turun di atas muka bumi sebagai khalifah daripada awal lagi dah. Jadi bagaimana kita nak mengasimilasikan ayat 30 ni, iaitu Allah telah merancang kejadian Nabi Adam ini adalah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi, iaitu akan diturunkan ke bumi. Daripada awal perancangan kejadian Nabi Adam ini adalah untuk diturunkan ke bumi. Nak diasimilasikan, nak difahami bersama dengan ayat ke-36, iaitu iblis telah menipu mereka, telah mengelincirkan mereka hingga memakan buah larangan tersebut dan menyebabkan mereka diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan juga Hawa. Nak difahami bersama pula dengan surah Al-A'raf ayat 20 hingga 23, yang mana tipu daya syaitan. Boleh baca lah, boleh baca panjang surah Al-A'raf ni, dia beri lebih detail tentang kisah ini. Bagaimana nak faham iblis yang menipu Nabi Adam untuk makan buah tersebut dan juga perancangan Allah daripada awal. Surah Al-Baqarah lagi ayat ke-30 yang mengatakan bahawa memang Allah ingin menjadikan khalifah di atas muka bumi. Maksudnya perancangan awal daripada Allah adalah untuk meletakkan Nabi Adam di atas muka bumi. Kemudian nak mengatakan bahawa Nabi Adam itu berdosa sebab memakan buah larangan tersebut. Macam mana nak faham ayat-ayat ni? Itu kena betul-betul belajarlah, kena belajarlah. Saya meletakkan dua link, dua link di dalam description box dan juga di dalam comment box untuk anda memahami tentang perkara ni. Jadi jika Allah telah memang merancang untuk menurunkan Nabi Adam sebagai khalifah di atas muka bumi dan memberi syarat supaya jangan memakan buah tersebut, adakah perbuatan tersebut itu menjadi satu dosa, satu maksiat terhadap Allah? Jadi kena faham pula lagi, kena tengok pula surah At-Taha ayat 115, kena baca sampai habis tentang kisah Nabi Adam ni hingga ayat 124, yang mana Allah mengatakan bahawa Allah telah berpesan kepada Nabi Adam dulu tapi dia lupa. Kena faham ni. Allah sendiri mengatakan telah pesan tapi Nabi Adam lupa. Allah tidak mengatakan Nabi Adam berdosa, telah berpesan tapi telah melakukan dosa. Kemudian ada pula hadis tentang debat Nabi Musa dan juga Nabi Adam. Jadi bagi orang yang tak tahu ni, dia ingat saya nak bercerita penglipu lara lah, macam mana Nabi Adam boleh berdebat dengan Nabi Musa pula. Jarak mereka pun beribu tahun kan. Tapi ini adalah hadis sahih, hadis riwayat Al-Bukhari, hadis nombor 3407 dan juga hadis riwayat Muslim, hadis nombor 2622. Jadi hadis ini adalah sahih bagaimana Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, engkau adalah bapa kami. Engkau telah menjadikan kami rugi dan menjadikan kami keluar dari syurga." Maksudnya Nabi Musa kata dekat Nabi Adam bahawa Nabi Adam ni lah yang menyebabkan kita semua terpaksa keluar dari syurga, menyebabkan kita rugi. Maka Adam pun berkata, "Wahai Musa, engkau adalah orang yang telah Allah pilih untuk diajak bicara dengannya." Dan di kesempatan lain dia berkata, "Dengan risalahnya dan dia menulis dengan tangannya untukmu, akankah engkau mencelakakanku dengan suatu perkara yang Allah telah takdirkan sejak 40 tahun sebelum aku diciptakan." Nampak tak? So Nabi Adam kata, "Jangan nak salahkan aku tentang perkara yang Allah telah takdirkan sejak 40 tahun sebelum kejadian Nabi Adam." Jadi ini menunjukkan bahawa Allah memang telah merancang untuk menurunkan Nabi Adam ke atas muka bumi. Bukan sebab kesalahan Nabi Adam tersebut. Memang perancangan Allah sejak kejadian awal pun untuk letak di atas muka bumi. Jadi dekat mana yang kita nak faham ia adalah satu dosa yang Nabi Adam buat? Macam mana kita nak faham? Jadi perkataan sin, original sin, yang dikatakan oleh mereka ni memang tak kena betul lah, memang out. Nabi Musa sendiri yang nak mengatakan bahawa Nabi Adam telah melakukan kesalahan, sebab itu kita kena turun di atas muka bumi, juga telah dibantah oleh Nabi Adam. Dibantah dan kata, "Macam mana kau nak salahkan aku melakukan dosa dan salah, sebab perkara ni dah ditakdir sejak 40 tahun sebelum kejadian Nabi Adam."
Jadi bagaimana anda nak mengatakan ia adalah original sin Sheikh Nazim? Daripada awal pun penceritaan yang kita tengok sini, ia tidak menunjukkan bahawa Nabi Adam melakukan dosa. Yang dikatakan dekat situ adalah Nabi Adam merasakan dia bersalah. Sebab macam kita apabila kita terlalu dedicated untuk buat kerja di dalam satu syarikat, perkara kecil yang bukan salah peraturan, peraturan syarikat, tidak menyalahi peraturan syarikat pun, apabila ditegur oleh bos, kita rasa alamak salahnya. Ini bagi orang yang dedicated dengan kerja lah kan. Bagi orang yang tak peduli kerja, memang rasa tak kisah pun aku peduli apa kesalahan ni. Bagi orang yang memang sayangkan kerja dia, sayangkan syarikat, dia akan merasakan bahawa Allah bersalah besar, berdosanya buat perkara ni. Padahal di sisi Allah, kita lihat surah At-Taha ayat 115, Allah mengatakan Nabi Adam telah lupa. Aku telah pesan tapi dia telah lupa. Bukan mengatakan dia telah dosa. Faham tak? Kena faham banyak benda ni. Kena faham banyak perkara sebelum kita nak memahami teks yang ditulis ataupun note yang diambil oleh orang tersebut yang ditulis dalam Mercy Ocean. Jadi apabila dikatakan dekat sini, sebab itulah dia Sheikh Nazim mengatakan bahawa Nabi Adam ini meminta ampun, repent atas dosa yang dia rasa, bukan dosa yang berada di sisi Allah ni. Dia rasa dia berdosa macam saya cakap tadi, sebab terlalu menyayangi Allah, menghormati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila melakukan sedikit kesalahan, merasakan dirinya dosa yang besar. Nampak tak? Tapi memang telah ditakdirkan untuk turun ke bumi. Tapi Nabi Adam memohon juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengampunkannya. Sedangkan seperti yang ditulis oleh orang yang mengambil nota ni, Nabi Adam adalah Nabi yang mana maksum, tidak melakukan dosa. Dan Allah sendiri juga tidak mengatakan Nabi Adam itu berdosa. Yang dalam ayat Al-Quran mengatakan Nabi Adam memohon keampunan sebab dia merasakan dia melakukan kesalahan yang besar. Seperti yang saya sebut tadilah. Jadi di dalam statement ataupun penulisan Mercy Ocean juga ada ditulis, this is the secret of faith. Kat mana pula the secret of faith tu? Rahsia tentang takdir. Satunya memang dah ditakdirkan lah untuk Nabi Adam itu turun. Bagaimana nak faham bisikan syaitan dan juga tipu daya syaitan tu? Yang tu pergi belajar dengan guru lah. Tanya guru yang bijak pandai. Jangan tanya guru yang membaca secara literal. Memang dia pun tak faham. Guru yang mengajar tu pun tak faham. Macam mana pula bisikan syaitan? Ini kena tengok pula surah Ibrahim. Panjang nampak tak? Kena tengok surah Ibrahim pula. Apa yang diceritakan tentang kemampuan syaitan untuk tipu daya manusia. Itu cerita lain pula. Okay? Tapi sini the secret of faith, maksud dia Allah telah takdirkan untuk Nabi Adam turun di atas muka bumi. Kemudian Allah juga telah menyebut di dalam surah Al-Mulk ayat kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksud dia Allah nak menguji siapakah yang lebih baik amalannya. Dan juga di dalam surah Al-Kahfi, sama juga kan, nak menguji siapakah yang lebih baik amalannya. Ini semua adalah rahsia takdir lah. Allah telah takdirkan yang mana yang akan ke syurga, yang mana akan ke neraka. Semuanya akan dinilai di atas muka bumi. Maksudnya itu adalah perkara yang telah ditakdirkan. Dan keturunan-keturunan ni semua ada di dalam tulang sumbi Nabi Adam. Ada yang akan beriman dan ada yang tidak beriman. Takdir-takdir mereka ini di atas muka bumi ini yang menyebabkan, okay, makan buah larangan itu adalah asbab. Okay, semua orang dah faham lah kan, ahli sunnah wal jamaah, takdir mesti ada asbab untuk takdir itu berlaku. Jadi asbabnya adalah Nabi Adam makan buah larangan ni. Takdir terhadap Nabi Adam yang memang telah dirancang 40 tahun sebelum kejadian Nabi Adam itu, telah Allah rancang untuk meletakkan Nabi Adam di atas muka bumi. Dan juga keturunan-keturunannya ni
telah juga ditakdirkan ada yang akan ke syurga dan ada yang akan ke neraka, ada yang akan kafir dan ada yang akan beriman. Nampak tak? Memang dah ditakdirkan. Jadi untuk berjalannya takdir ini, maka Nabi Adam ni haruslah menjalankan asbab tersebut, iaitu asbabnya untuk memakan buah larangan itu. Jadi takdir daripada keturunan-keturunan yang berada di dalam tulang sulbi Nabi Adam yang mana telah ditakdirkan turun di atas muka bumi ini, menyebabkan dia kena melakukan asbab tersebut. Itulah yang dimaksudkan sebagai urge. Keturunan-keturunan di dalam tulang sulbi itu push, urge. Dia kena menjalankan asbab tersebut sebab nak diturunkan oleh Allah di atas muka bumi. Boleh faham ke ni? Susah kan? Susah nak faham. Sebab itulah perkara ni tak boleh dibaca secara tekstual dan nak faham sendiri tak boleh. Cuba saya ulang, cuba tengok di dalam link yang saya letak itu. Faham betul-betul takdir Allah. Allah telah mempunyai perancangannya untuk menilai kita, keturunan Nabi Adam ni, di atas muka bumi yang mana semua yang akan keluar daripada tulang sulbi Nabi Adam ni akan mempunyai orang-orang beriman dan juga orang-orang yang tidak beriman. Jadi untuk perkara tu berlaku, ni saya ulanglah, untuk perkara takdir ni berlaku, maka Nabi Adam harus menjalankan asbabnya. Yang mana Allah telah tahu benda ni, ya. Allah telah mempunyai pengetahuan yang luas. Allah telah mengetahui semua perkara ni, maka sebab takdir mereka di dalam tulang sulbi Nabi Adam ini membuatkan, mempush, ya, menolak ataupun urge dia menjalankan asbab tersebut untuk memakan buah larangan itu, yang akhirnya Allah telah menurunkan Nabi Adam yang memang sememangnya telah dirancang oleh Allah untuk diletak di atas muka bumi ini. Setakat ni dapat faham tak? Dia bukannya original sin. Dekat mana yang ada original sin Syekh Nazim ni? Yang seperti yang disebut oleh mereka, itu adalah satu sebutan fitnah. Syekh Nazim tidak menyebut pun apa-apa tentang original sin, tentang dosa yang Syekh Nazim kata dekat jemaah dia, yang mana ditulis oleh orang ni adalah apa yang kita tahu. Nabi Adam, kita tengok balik teks ni, Nabi Adam makan dan beg for forgiveness, kan? Yang itu yang kita tahu, yang this is the secret of fate, rahsia takdir ni. Kita tak tumpu pula tentang perkataan tersebut, kan? Yang kita tahu adalah Nabi Adam telah makan dan beg for forgiveness, seperti mana seorang bapa yang disebut sendiri di dalam hadis tersebut, Musa mengatakan, kamu adalah bapa kami, kan? Jadi sebagai seorang bapa yang memohon forgiveness kepada anak cucu yang akan keluar daripada tulang sulbinya, seperti mana yang saya sebut tadilah, bukan memohon forgiveness atas dosa yang dikatakan itu. Sebagai seorang nabi, dia adalah maksum. Itulah, nampak tak? Secara keseluruhannya, jika faham apa yang saya sebut daripada awal tadi sehingga tahap ini, sehingga sekarang, jika faham betul-betul, ia telah memberi penerangan penuh terhadap semua yang disebut di dalam paragraf ni. Sebab paragraf ni ditulis oleh seseorang yang mendengar penerangan tu. Penerangan daripada Syekh Nazim kepada jemaahnya adalah berkisar tentang semua perkara yang saya sebut tadi tu. Yang dia telah sampai ke satu tahap kefahaman yang mana saya tak pernah dengar lah orang di dalam Malaysia ni memberi penerangan seperti mana yang disebut di dalam link yang saya beri di dalam comment box dan description box ni. Cuba dengar balik tentang kejadian Nabi Adam dan takdir-takdir tersebut. Tak ada pun asatizah di Malaysia ni yang memberi penerangan tentang kejadian Nabi Adam dan juga turunnya Nabi Adam ke atas muka bumi ni seperti yang diberi penerangan oleh mereka ni. Yang mana juga disampaikan oleh Syekh Nazim. Jadi memang kefahaman secara tahap tingginya adalah inilah. Inilah kefahaman untuk kita pandang bagaimana takdir terhadap kita yang kita patut lihat
terhadap Nabi Adam, yang mana kita daripada kecil kita diberi doktrin bahawa Nabi Adam telah melakukan dosa. Sebab itulah mereka ini berfikir bahawa itu adalah original sin, sedangkan Nabi Adam tidak melakukan dosa. Tengok betul-betul, faham betul-betul dan berfikir di luar tempurung. Jangan duduk di dalam tempurung dan pandang seperti yang kita lihat ini dan sangka itu dah cukup dah, dah sepenuhnya. Bagaimana orang-orang di luar sana, orang yang lebih memahami, yang lebih luas pandangannya, melihat tentang kejadian Nabi Adam ni dan juga kisah tentang Nabi Adam makan buah larangan ni. Tengok apa pandangan mereka. Jangan pandang pada pemikiran di bawah tempurung sahaja. Luaskan pandangan anda, fahami betul-betul. Jadi apabila anda telah faham dan baca keseluruhan teks di dalam Mercy Ocean ni, jadi anda akan lihat bahawa ini tak ada kena-mengena dengan original sin seperti yang disangka oleh anda. Ini adalah penerangan dia terhadap soalan orang tentang original sin Kristian tu. Dia nak menerangkan bahawa kita Islam tak ada pun cerita original sin. Ini adalah kejadian dan juga perkara yang sebenarnya berlaku terhadap Nabi Adam, bukan seperti original sin Kristian. Itu yang nak diberi penerangan oleh Syekh Nazim ni kepada jemaah-jemaahnya. Kemudian dia ambil satu paragraf ni dan dipusing-pusing dan diputar-putar dengan pemikiran di bawah tempurung yang disangka telah faham secara cukup dan nak mengatakan seseorang itu sesat. Okey? Saya memberi penerangan sekadar yang boleh, sekadar yang saya faham. Dan jika masih tidak berpuas hati, jika anda masih tak berpuas hati, pergilah berjumpa terus dengan tarikat Naqsyabandi ni. Dapatkan terus, tanya terus soalan-soalan apa yang lagi yang tak puas hati tentang statement-statement dekat sini, ayat-ayat dekat sini. Tanya sehingga selesai. Jika tak faham juga, tanya lagi guru lain tentang keseluruhan ayat-ayat di dalam Al-Quran, di dalam 8 surah tentang kejadian Nabi Adam itu. Fahami betul-betul, bukan faham dengan assumption sendiri. Kemudian barulah kita boleh bercerita dan mempunyai keluasan ilmu dalam hal ini dan mengelak daripada menyesatkan orang lain dengan kejahilan kita sendiri. Sekian setakat ini dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.